Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik di Salah Satu Konsulting. Nah, pada video kali ini saya berada di terminal bus Karang Pucung Baru, teman-teman. Jadi setelah sekian lama saya nggak hunting dan saya sibuk di perantauan ya teman-teman, termasuk di Cikarang. Nah, pulang-pulang nih terminal udah pindah ke sini ya teman-teman. Kebetulan banget pagi ini merupakan perdana pemberangkatan dari Timur Angkatan Pagi ya teman-teman, setelah kemarin libur Lebaran. Jadi mohon maaf suara saya agak serak ya teman-teman. Ini suasananya lumayan cukup ramai. Nanti kita pantau suasana penumpang dan bis-bis yang terparkir di belakang sana ya teman-teman. Nanti saya ditemani sama Mas Holik, sama Mas Andre dan teman-teman yang lain teman-teman. Sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya teman-teman apabila banyak kesalahan dari saya ya teman-teman. Nah, jadi gimana keseruannya hunting pagi kita di terminal bus Karang Pucung? Daripada penasaran, yuk tonton dan simak terus videonya sampai selesai. Suasana pagi ini jam sekitar jam 6:30 pagi teman-teman. Ini suasananya rame, agen-agen udah pada pindah ke sini semua teman-teman. Nah, ini untuk parkirnya tuh ada di pintu sebelah sana. Itu masuk ke sana tuh tempat parkir motor kayaknya sih kalau nggak salah ya teman-teman. Juga ada kantor disubnya. ATM dipindah sebelah sana beserta pos polisinya teman-teman. Jadi sini plong. Dan untuk pintu masuk, bis-bis yang masuk ke terminal ini masuk lewat sini ya teman-teman. Masuk nanti muter lewat sebelah sana teman-teman dan keluar lewat jalur sini. Ini udah banyak ruko-ruko untuk warung-warung ya. Terus toiletnya dari sebelah sana nih. Ini suasananya udah mulai rapi terminal. Cuma menurut saya sih terminalnya kurang gede karena bis-bisnya juga rame yang masuk ke terminal ya teman-teman. Gokil banget sih. Untuk bis-bis menuju arah Purwokerto parkir di depan terminal teman-teman. Jadi yang sini nih bis-bis yang menuju ke arah Jakarta saja teman-teman. Gokil sih. Kita lihat agen-agennya di sebelah sana ya. Nih sambil nunggu bis-bis yang masuk lagi ke terminal Karang Pucung. Bus pariwisata William arah timur dari terminal Karang Pucung. Ada Gapuraning Rahayu lanjut berangkat dari terminal Karang Pucung menuju arah Jakarta. Karang Pucung Jakarta TD07 Armada X efisiensi teman-teman. Hati-hati bilang, semoga selamat sampai tujuan. Ini Budiman 3E70 Karang Pucung kali terus lanjut berangkat dari terminal bus Karang Pucung. Hati-hati aja, selamat sampai tujuan. Gapuraning Rahayu lanjut berangkat nih teman, armada bantuan nih kayaknya. Wah gokil banget, selendangnya pakai selendang JetBus 5. Tim Jakarta, nggak tahu Jakartanya mana nih. Rotatoran sih ganteng. Ini nggak tahu armada aslinya apa ya teman-teman. Nah, kita sedikit putar ke belakang teman-teman. Ini tampilan di depan udah ada banner-banner kayak banner PO Sinar Jaya, terus banner PO Budiman dan Best Premium. Selain itu di sini juga banyak warung-warung.
jajanan kayak warkop gitu ya, warung kopi teman-teman. Itu ada tempat buah juga, gokil banget. Untuk agennya kayak kemungkinan di sebelah sana ya teman-teman. Ini untuk warung-warung. Untuk bis yang terpakai di sini, ini ada bus premium dengan julukan Andromeda teman-teman. Ini ngisi Karang Pucung ya, start awal Karang Pucung. Ya ada bantuan juga armada Gapura Ning Rahayu medium juga digunakan buat nyangkut itu ya, karena ini belum puncak arus balik, karena belum puncak jadi belum begitu ramai banget. Ini Andromeda parkir sini, lanjut ada armada Gapura Ning medium dan armada Gapura Ning Rahayu. Di sini juga ada Budiman teman-teman, ini ada Budiman 3E162 dan tim Karang Pucung Bandung IL239. Nah ini untuk agen-agennya ada agen Sinar Jaya di sebelah sini, tapi bendernya di depan ya. Untuk agennya di belakang sini ada agen Sinar Jaya, terus ada Doa Ibu, Gapura Ning Rahayu, dan ada agen Best Premium teman-teman. Gokil banget. Untuk penumpangnya sih lumayan cukup ramai ya, udah mulai ramai juga. Kemungkinan nanti hari Sabtu Minggu udah mulai ramai lagi, apalagi udah menjelang puncak arus balik. Ini kayaknya Best Premium persiapan berangkat dari Terminal Karang Pucung. Untuk Best Premium lanjut berangkat dengan julukan Andromeda menuju arah Jakarta teman-teman. Ini saya tadi lupa nggak ngintip seri berapa ya teman-teman dan tujuan kemana. Terima kasih apanya buat Mbak Pramugari. Betul teman-teman, itu pada hunting di sebelah sana ya, nanti kita samperin teman-teman. Andromeda. Masuk gila Best Premium Bima Sakti teman-teman. Ini ngisi mingguan Sidarja. Wah, gokil rame banget nih, udah jam-jamnya bis-bis pada masuk di Terminal Karang Pucung, terutama bis-bis yang dari arah Sidarja. Gapura Ning Rahayu TD05 lanjut berangkat. Ini start awal dari Sidarja ya teman-teman, menuju ke arah Jakarta. Nanti kayak ini temenin sama Mas Solik Jaya nih. Gokil. Sama Manto nih. Rame sama Mas Andre dan GTV Sapu Jacket nih. Kita samperin dulu nih. Penunggu Karang Pucung. Sehat as. Gokil. Mas Andre. Ketemu lagi nih. Alhamdulillah. Wah, itu ada armada Jaya Perkasa melintas di depan Terminal Karang Pucung. Dari arah Sidarja masuk Best Premium lagi dengan julukan Antares. Untuk Doa Ibu R26 lanjut berangkat atau parkir dulu nih teman-teman? Oh ternyata parkir dulu ya. Persiapan berangkat kayaknya nunggu penumpang. Karena itu armada di belakang Gapura Ning Rahayu persiapan berangkat tuh, yang armada bantuan Nur Simafet. Nah kalau menurut saya ini terminal agak sempit ya, karena ini teman-teman, jadi bis yang parkir nggak bisa keluar nunggu depannya. Untuk segi tampilan sih keren banget ini Terminal Karang Pucung. Ini Gapura Ning persiapan berangkat tim Karang Pucung Jakarta. Spek Parwis nih, gokil. Boys banget. Sasis RK8 R260. Ini agak kehalang sama Doa Ibu. Yang R77 ternyata parkir tuh, mundur. Gantikan posisi yang ini. Untuk tarifnya sendiri ini sekitar 200.000 ya teman-teman. Ini udah tarif umumnya di sini. Sama-sama tiketnya Best Premium. Cuma nggak tahu kalau tiketnya Doa Ibu tuh sama apa enggak.
dua ibu R26 lanjut berangkat dari Terminal Karangpocong menuju ke arah Pasar Bo sampai dengan Kampung Rambutan. Terima kasih sampai juga, selamat sampai tujuan. Ini untuk kelas CAC ekonomi ya teman-teman. Gokil sih. Paling beda paling murah nih. Saya ingat sama Sinar Jaya untuk tarif. Suasana ini masih ada 2 armada Best Premium, ada 2 armada Budiman sama 1 Gapur ya. 2 tik sama yang medium. Best Premium Antares lanjut berangkat dari Terminal Karangpucung tujuan Kalideres kalau nggak salah. Ya, terima kasih sama selamat sampai tujuan. Ini start awal dari Sidarja ya, bareng sama yang JetBus 5 Bima Sakti. Bus premium dengan julukan Bima Sakti lanjut dari terminal Karangpucung teman-teman. Ini armada terbaru JetBus 5 dengan sasis Dino RK8R26 dengan pramugari kayaknya Badai Spita ini, BP15 Bima Sakti. Untuk armada Best Premium rata-rata tektok ya teman-teman, jadi langsung putar balik, nanti sampai Jakarta langsung muter lagi ke timur, begitu pun sebaliknya. Ini termasuk PO yang sukses di jalurnya. Budiman tim Karangpucung Bekasi teman-teman, ini lanjut berangkat dari terminal Karangpucung. Untuk tarifnya sendiri kurang paham sih saya teman-teman, dari Karangpucung ke Bekasi itu. Ya, terima kasih sampai sudah selamat sampai tujuan. Ini ada 3S162. Budiman Karangpucung Bandung berangkat. Siap, terima kasih apa aja. IL239 tim Bandung Karangpucung. Ini gokil ya, mesinnya masih pakai mesin intercooler OH1521. Untuk suasana sendiri udah mulai sepi ya, kita tinggal nunggu tim-tim Kawunganten maupun tim bantuan ya dari Sidarja. Ini tadi ketutupan Budiman, jadi saya nggak tahu ya teman-teman. Untuk di sini juga ada agen Sugeng Rahayu, jadi Sugeng Rahayu itu masuk terminal Karangpucung ternyata teman-teman. Untuk agennya sendiri ini sebelah sini, samping toilet ya teman-teman. Untuk agen yang lain, ini untuk agen Sugeng Rahayu. Dan di sebelah sana, samping toilet sebelah sana juga ada agen pemain jauh juga, tim Bandung Denpasar, yaitu PO Pahala Kencana teman-teman. Itu tujuan Bandung maupun Denpasar ya teman-teman. Nah kalau ini tim Surabaya Bandung. Masuk dari Rapul ada Budiman teman-teman. Itu ada Sugeng Rahayu dari arah Bandung teman-teman. Ternyata kayaknya masuk terminal Karangpucung kalau ada penumpang aja nih kayaknya. Agen Budiman. Soalnya nggak ada yang jagain juga di stand agennya nih. Ini kayaknya tim Bekasi masuk dari Rapul, nggak tahu 3E berapa ya, kita lihat. Biasanya kayaknya parkirnya di sebelah sini sih kalau nggak salah. Oh ternyata parkirnya di pojok sana, nanti kita lihat nomor serinya ya begitu berangkat. Gapur Rahayu R177 tim Pondok Pinang Lebak Bulus lanjut berangkat dari terminal Karangpucung. Start awal dari terminal Sidarja ya teman-teman. Ini tarifnya sama 200.000 dari Sidarja menuju arah Jakarta teman-teman. Dari arah Kawunganten masuk ada armada Best Premium dengan julukan
Kalisto PP01. Ini tim Karunganten tujuan terakhir tuh Rambutan Pondok Pinang ya. Tapi kalau dari barat dia start awal dari terminal Kampung Rambutan. Ini nggak tahu yang bawa siapa ya, Pak Harun apa bukan? Best premium Kalisto persiapan berangkat ya, dia parkir dulu masih ke depan karena Gapoya Hayu tuh mau parkir ya, itu pakai armada bantuan kurang tahu sih. Itu juga ada kembarannya tuh, ada Best Premium Bellatrix Ibadaya Kaunganten tujuan Kalideres via jalur Slipi ya teman-teman. Kakak ade nih Upin Ipinnya jalur Kaunganten. Best Premium Kalisto lanjut berangkat dari Terminal Karangpucung menuju arah Kampung Rambutan. Ya. Untuk okupansi penumpang juga lumayan cukup banyak ya, padahal belum puncak arus balik. Apalagi kalau udah puncak nih gokil, tambahannya banyak banget. Disusul Best Premium dengan julukan Bellatrix tim Kaunganten Gogo Kalideres. Kalau angkatan pagi dia via jalur Slipi ya teman-teman. Upin Ipin langsung berangkat nih, berangkat bareng dari terminal Karangpucung. Gokil sih. Budiman lanjut berangkat. Tim Karangpucung Bekasi 3S191. Tim Bekasi bus yang kedua. Tadi barusan masuk Sinar Jaya 27S dari arah Kaunganten. Ini masuk juga Gapoya Hayu dari arah Wangon ini. Wah, gokil sih. Ini stikernya sih seat 111, tapi nggak tahu, saya coba intip ya teman-teman. Ini soalnya kelihatan ada Toyota juga, jadi nggak tahu ini armada apa ya, bantuan dari PO apa. Tapi keren banget sih warnanya merah nih teman-teman. Ini si rute Wangon. Jadi ini ada dua gapuran di sini ya teman-teman. Sinar Jaya lanjut berangkat dari Terminal Karangpucung 27S ya. Ini dari arah Kaunganten. Gapura Rahayu lanjut berangkat teman-teman. Dari Terminal Karangpucung armada bantuan ini Mercy. Wah, gokil di pintu tengah. Sisa satu unit yang dari arah Wangon ya, itu masih standby. Gapuran Rahayu armada terakhir lanjut berangkat ini dari arah Wangon teman-teman. Disuruhkan Jenny Sari. Cakep banget armadanya. Ini konfigurasi seatnya 2-3 ternyata teman-teman. Tapi belakang ini kayaknya ada toilet ya sih. Ini sekaligus video penutup ya teman-teman, karena udah sepi di terminal Karangpucung. Oke teman-teman, sekian dulu video hunting kita angkatan pagi di terminal bus Karangpucung baru ya teman-teman. Ini terminal baru, terminal lamanya sebelah sana itu udah kosong, nggak ada agen atau nggak ada ruko-ruko atau warung-warung yang buka karena udah pindah ke sini semua teman-teman. Ini udah sepi, terakhir tadi ada Gapuran Rahayu yang warna merah armada bantuan. Ini masih ada armada medium, cuma nggak tahu berangkat antar sore atau gimana ini, soalnya dia perpal di sini teman-teman.
ini sepi banget, tinggal bis-bis mikro ini tujuan Majenang dari Luhur ya teman, ini antar desa. Nah, oke teman-teman, terima kasih yang telah nonton sampai selesai videonya teman-teman. Terima kasih juga buat Mas Andre, Mas Holik, sama Mas Hendro ya, si CCTV Sapu Jagat yang udah nemenin hunting pagi kita di terminal bus Karang Pucung teman-teman. Jadi next mungkin nanti sore, nggak tahu mau kemana ya teman-teman, belum ada tujuan nih. Pengennya sih puas-puasin dulu sebelum besok berangkat ke Cikarang lagi buat hunting di kampung halaman. Terima kasih yang telah nonton sampai jumpa di video selanjutnya. Saya dari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.